Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat tutorial. Saya berkongsi cara untuk tanam cendawan tiram. Okey. Ini cendawan tiram. Okey. Ini langkah yang saya akan proses. Okey. Arahan yang pertama, dia suruh kita buang biji dan kapas. Okey. Sebelum tu saya nak terangkan harga dia dululah. Harga untuk sebongkah ni lebih kurang dalam RM3. Okey. Saya beli dekat Lazada 6 bongkah. Harga dia 6 bongkah RM16.50. Pos RM7. Okey, tapi saya beli 2 set 12 bongkah. Untuk set kedua tu tambahan pos RM3. Okay, jadi pos semua bongkah RM33. Dan pos RM10, RM43. Okey. Saya buat dua peringkat. Saya buat 6 tanam 6 dulu, kemudian baru 6. Barulah stok tu tak putus. Okey. Okey. Arahan pertama dia buang biji dan kapas. Okey. Nampak biji tu. Saya pun tak tahu biji apa ni. Biji dia. Okey. Tapi kalau nak lebih kemas, kita buka lah. Okey. Ni biji apa? Saya pun tak tahu. Okey. Ini dia sudah buang, kita buang. Okay, setiap pembelian nanti dia bagi arahan kertas ni apa kena buat. Okay, tak ada WhatsApp dah. Kita hanya bergantung pada kertas ni je lah untuk arahan dia. Tak tahu jadi ke tak jadi. Okey. Okey. Dah siap buang. Okey, lepas dah siap kita buang ni, kita tutup balik. Kemudian arahannya kena simpan. Okey. Dia pun tak bagi tahu kena baringkan ke, kena dirikan ke. Okey. Tapi dia suruh simpan dulu ditutup ni selama 5 hari. Selepas 5 hari, saya pilih untuk dirikan. Selepas 5 hari nanti, baru kita buka balik dan kita baringkan. Okey. Lepas ni saya tunjukkan tempat nak letak cendawan ni. Okey. Supaya dia keluar. InsyaAllah keluar. Okey. Cendawan ni saya tunjukkan. Dia boleh tuai sebanyak 5 hingga 9 kali. Okey, kalau ikut yang cakap ni lah. Okey, lepas kita simpan 5 hari, dia akan keluar cendawan dalam masa 4 hari. Jadi, proses tu 9 hari. Lepas keluar cendawan, kita dah tuai, kena buat semula macam ini 5 hari. Okey, jadi sekali proses untuk menuai tu dalam 12 hari lah. Okey, untuk sekali tuaian. Okay, dia kata boleh 5 hingga 9 kali. Kita tengoklah berapa kali kita dapat tuai. Okay, dengan modal 1 bongkah RM3. Okay, nanti saya tunjukkan tempat nak tanam dia, nak letak dia. Okay. Okay. Ini tempat saya buat operasi cendawan. Tabletop tempat simpan stok sabun. Okay, saya bersihkan sikit. Saya buat operasi dekat bawah ni. Okey. Okey.
kita dah boleh buka. Ini lagi. Kita plastik ni lah, plastik telur ni supaya dia lembab. Okey, susun lah. Baringkan. Okay, lupa sebelum kita baringkan, kita letak satu kain basah. Okey, sebelah bawah kain basah. Kain ni dah cubuk dengan air. Empat daripada Okey. Kemudian 5 daripada 6 bongkah ni, ini dah keluarkan punya cendawan ni. InsyaAllah moga dia terus kembang. Di tengah tu dia belum keluar lagi. InsyaAllah kita tunggu esok. Okey, hari ke 6 lepas kita buka penutup, okay. Semua bongkar dah keluar isi dia, okay. Itu pun belakang pun dah keluar, okay. Saya tambah satu lagi kat ujung tu pun dah keluar, okay. Tapi jangan lupa kena siram, kena spray kat atas ni. Kena spray bagi dia sudah terbasah. Okey. Apa nak makan ke cendawan ni, Pam? Dah tak sabar ke? Dia yang kecil tu. Dia yang kecil. Nanti. Tunggu nanti besok atau lusa nanti kita kumpulkan, kita dah boleh makan, okey? Okey, anak. Mana dah kecil? Tu pun dah keluar dah. Nanti besok insya-Allah dia besar. Okey. Nanti dah besar kita makan. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Fia. Fia. Bye bye. Fia, bye bye. Okey, hari ke-7 kita tuai sebahagian dulu yang dah besar. Okey. Pam. Boleh petik. Okey. Cuba petik. Tarik, tarik. Okey, letak dalam mangkuk. Lagi. Tarik. Patah. Okey, nampak lah macam tu. Okay, pastikan akar dia tercabut sekali. Itu tak? Itu belum? Itu belum. Tak besar lagi. Tak besar lagi. Adanya kat dalam tu. Macam lagi. Okey. Yang lain ni kita tunggu besar dulu. Baru kita petik lagi, okey? Okey, yang dah petik tu kita ganti dengan bongkah baru. Okey. Faham? Bye. Tengok, tak tengok kamera pun. Sebabkan bongkah yang kali ni keluar banyak dia punya tu. Jadi kita buat penjarakan sosial lah. Ya, dia dapat ruang untuk kembang. Okey, ini pun banyak keluar. Ini pun banyak keluar. Okey. Baris bawah semua yang baru, bongkah baru. Okey.
Belakang tu TV yang kita dah tuai tadi. Okey. Mula-mula masa dapat bongkah ni, saya letak dalam almari kayu. Okey, almari kayu sebab dia kata letakkan bongkah di tempat yang lembap dan teduh, suhu bilik, dalam rumah atau bangunan berbumbung dan ada pengaliran udara. Jadi saya buanglah cermin almari ni sebelah. Okey. Saya buang cermin sebelah untuk adakan pengaliran udara. Tapi rupa-rupanya bila udara masuk, okey, kain lembap yang saya letak ke atas ni jadi kering. Okey, kering dan selama 2 bulan cendawan tak keluar. Okey. Lepas saya jumpa Cikgu Azli berbincang, rupanya kena tempat yang tertutup dan lembap dan yang air sentiasa basah. Okey. Barulah cendawan saya jadi. Okey, jangan buat macam ni. Papa makan apa? Cendawan dengan hotdog. Cendawan ke cendaman? Cendawan. Abang suka ke makan cendawan? Cendawan ni dapat kat mana? Dapat tanam. Tanam? Siapa tanam? Ayah. Ayah tanam? Sedap? Sedap. Nak tanam lagi tak? Nak. Nak banyak? Nak sikit ke nak banyak? Nak banyak. Okay, bye. Bye. Bye, friends. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.